Okay, hello, assalamualaikum semua. Okay, hari ini saya akan tunjukkan cara untuk kita selesaikan soalan untuk nombor indeks. Okay, so first of all, saya nak semua sekali perhatikan dekat sini, base kita adalah 2. So definitely 32 ni kita akan tukarkan menjadi base 2 juga. Okay, so dia akan jadi 2 to the power of m. You darabkan dengan 2 kuasa m tambah 3 adalah bersamaan dengan 2 kuasa 5. Okay, buat 2 kuasa 5. So sekarang kalau kita perhatikan, base semua dah sama. So what to do adalah ambil sahaja kita punya index. Okay, so dia jadilah M. Bila darab, dia akan menjadi tambah. Okay, tambah M tambah 3 bersamaan dengan 5. Okey, selesaikan pattern yang sama, iaitu M tambahkan dengan M. 1M tambah 1M, kita akan dapat 2M. Alright, so di sini kita ada tambah 3. So teacher hantarkan ini ke bahagian sebelah. Alright, so dia akan bertukar menjadi 5 tolak 3. Maksudnya this is a positive 3. Okay, ni tambah 3, kita hantar ke sebelah, dia akan jadi tolak 3. So 2M adalah bersamaan dengan 2. Okay, yang ini untuk yang belum tahu lagi, kita tak nampak pun sebarang operasi di antara nombor 2 dan M. Okay, maka dia adalah darab. So lawan bagi darab adalah bahagi. So teacher hantarkan tu ke sebelah, maka dia akan jadi M bersamaan dengan 2 bahagi 2M, kita bersamaan dengan 1. So inilah jawapan kita.